Hah, kamu masih bingung cara pasang payung tenda kayak gini gimana? Sini, biar aku ajarin. Gak susah kok, kamu tinggal buka dulu aja payungnya. Bukanya juga kayak buka payung biasa ya. Tinggal kamu tarik ke atas, terus kamu kaitin ke pengaitnya. Kalau kamu udah buka, kamu tinggal pasang tiang payung ke tiang penyambungnya. Kamu tinggal sambungin aja tiang payung ke tiang penyambung, terus kamu kunci dengan cara didorong ke bawah. Nah, kalau udah beres, kamu tinggal sambungin aja ke tripod payung biar bisa berdiri kayak gini. Jangan lupa juga untuk kunci tripodnya ya, biar payungnya nggak jatuh-jatuh. Nah, kalau udah gitu, selesai deh. Nah, kamu tinggal pilih nih, mau yang kecil atau yang besar. Bukan cuma dua ukuran itu ya, kita juga ada masih banyak lagi ukuran lain dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ada dari ukuran 90 sampai yang terbesar ukuran 150. Pokoknya apapun kebutuhan kamu pasti ada di marketplace kita. Tinggal kamu cek aja link ada di bio.